Assalamualaikum Tuan Hamba. Waalaikumsalam Tuan Hamba. Hamba ada memiliki 10 biji telur ayam dan sekampit gandum. Hamba ingin menukarkannya dengan secupak beras. Adakah Tuan Hamba memiliki barangan tersebut? Ya, hamba ada memiliki secupak beras dan juga beberapa rempah ratus yang lain. Baiklah, hamba bersetuju untuk menukarkan secupak beras dengan 10 biji telur ayam Tuan Hamba. Terima kasih Tuan Hamba. Sama-sama. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan untuk kali ini macam tadi yang saya dah sebutkan kepada anda semua, kita akan teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik dengan topik kita tambah wang. Ha, ini yang seronok ini, dan kita bersama dengan guru yang bersama-sama kita pada pagi ini. Kita ada guru Cikgu Mas Diana Abdul Rashid dan juga Cikgu Mas Dilaila Abdul Rashid daripada SK Bandar Baru, Bandar Batu Pahat Johor, dan juga SK Sultan Abu Bakar 2 Muar Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Wah, saya perasan tadi Cikgu bintinya sama Abdul Rashid Abdul Rashid. So yeah, kedua-duanya adik-beradik lah Cikgu. Yeah. Itu dia. Ini yang sangat luar biasa, dan turut tidak ketinggalan kita bersama dengan guru kita yang ketiga. Kita ada juru bahasa isyarat Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan mungkin agak timbul persoalan kepada penonton-penonton pada ketika ini kerana saya dan juga cikgu-cikgu kami tidak menggunakan pelitup muka. Ini kerana mata pelajaran kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan khas matematik, yang mana murid-murid memerlukan lihat pergerakan bibir sebagai untuk memahami apa yang disampaikan dan juga apa yang kita perkatakan. Dan disebabkan itu jugalah kita dibenarkan untuk memakai pelitup muka, tetapi bukan alasan untuk tidak menjaga penjarakan fizikal. Yeah. Kami masih menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ada cikgu, kita ada cecair pembasmi kuman cikgu. Silakan. Untuk kita gunakan, kan, belajar-belajar juga SOP, tidak boleh kita lupa. Alright, pakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer ataupun kita kata sebagai gel pembasmi kuman. Kalau dekat rumah adik-adik tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik cikgu, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana kita nak bercinta, nak berputik rasa cinta. Baik, mungkin adik-adik kita dekat rumah nak kenal dengan lebih dekat. Untuk kita mulakan, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri. Kita mulakan dengan Cikgu Mas Diana, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Azhar. Okey, nama saya Cikgu Mas Diana binti Abdul Rashid. Saya bertugas di SK Bandar Batu Pahat Johor dan telah berkhidmat sebagai guru pendidikan khas masalah penglihatan selama 10 tahun. Baik, itu dia. Terima kasih Cikgu Mas Diana. Seterusnya Cikgu Mas Dilaila. Okey, nama saya Mas Dilaila binti Abdul Rashid. Saya berkhidmat di SK Sultan Abu Bakar 2 Muar. Baik. Dan saya telah berpengalaman dalam subjek matematik selama 17 tahun. Wah, itu dia, 10 tahun dan juga 17 tahun. Dan inilah kedua-dua guru kita dan juga guru kita yang ketiga. Seperti anda lihat tertera di kaca skrin anda juga, kita ada Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran yang menjuru bahasa isyarat Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik cikgu, sebelum kita teruskan penerokaan kita, kita nak ajak adik-adik kita yang sekarang ni pun sudah berada dengan kita pada ketika ini di Google Meet. Saya nak ucapkan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik, ini ada gabungan cikgu murid-murid kita. Kita nak berkenalan, kita mulakan dengan Muhammad Ishraf Iman. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Syahad. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Batu Pahat Johor. Baik, terima kasih Ishraf. Ishraf, boleh tak abang nak tanya, apa cita-cita Ishraf? Jadi doktor. Wow. Abang doakan moga impian adik Ishraf tercapai, dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seterusnya kita nak
berkenalan dengan adik kita, Yeo Louis. Betulkan saya kalau saya salah sebut? Betul. Silakan adik. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Dan guru semua. Nama saya Yeo Louis. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bandar Batu Pahat, Johor. Baik, Yeo Louis, apa nak tanyalah. Apa cita-cita adik Yeo Louis? Okey. Louis nak jadi apa nanti? Okey. Adik Yeo Louis. Mungkin adik Yeo Louis boleh kongsikan cita-cita. Adik Yeo Louis nak jadi apa besar-besar nanti? Music star. Wah, nak jadi music star. Music star. Wow, kita doakan moga impian tercapai adik Yeo. Tidak ada yang mustahil cikgu dalam dunia ni. Ah, itu dia. Baik, yang seterusnya Nur Az-Zahra, silakan. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Az-Zahra Damia binti Eratif. Boleh panggil saya Zahra. Saya sekolah di Bandar Batu Pahat, Johor. Baik, Az-Zahra, apa cita-cita awak? Cita-cita adik Az-Zahra apa? Jadi peguam. Nak jadi peguam. Wow, semoga dipermudahkan adik juga. Amin. Dan yang terakhir, adik Afika Nabila, silakan. Hai, assalamualaikum abang Az-Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Rumah Johor. Baik, adik Afika, cita-cita nak jadi apa besar-besar nanti? Jadi guru. Jadi guru. Ini mesti terinspirasi dengan cikgu sendiri kan? Okey, baik. Terima kasih adik Afika. Abang doakan moga adik-adik abang ni semua dipermudahkan urusan dan Allah makbulkan permintaan anda semua dan impian anda semua. Tidak ada halangan, tidak ada mustahil dalam dunia ini untuk kita mencapai apa yang kita nak. Baik, cikgu, untuk penerokaan kita pagi ini, cikgu. Saya rasa kita nak meneroka tadi mata pelajaran kita, matematik pendidikan khas. Mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana sebenarnya gabungan pendidikan khas dan matematik ini, cikgu? Okey, sebenarnya sama je. Sebab kita menggunakan kurikulum aliran perdana. Baik. Cuma sama. Cumanya di program pendidikan inklusif ni kita gabungkan antara dua gurulah. Ada guru aliran perdana. Baik. Dan juga kita. Itu je. Okay. Tapi sebenarnya keseluruhannya sama saja dengan perdana. Bahan-bahan mungkin yang digunakan cikgu, peralatan yang digunakan. Okey, peralatan yang kita akan gunakan pada hari ini. Okey, seperti yang ada di depan ni, mesin braille dan juga kertas kraft. Ada dekat depan situ digital. Digital magnifier. Okey. Digital magnifier dan juga satu peralatan khas yang kita panggil cash test. Ini cash test cikgu. Ya, betul. Cash test ni digunakan untuk mengukur wang. Baik, itu dia. Okey. So saya rasa sangat teruja untuk teruskan penerokaan kita pagi ini sebab kita nak belajar gabungan pendidikan khas dan juga matematik. Yang mana dengan bahan-bahan yang telah kita sediakan, cikgu dah bawa pada pagi ini, cikgu dah sediakan untuk kita nak sama-sama faham dalam penerokaan kita ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. KPM. Tahukah anda, murid berkeperluan khas masalah penglihatan terbahagi kepada dua, iaitu buta total, tiada penglihatan sepenuhnya, dan penglihatan terhad, masih mempunyai sisa penglihatan untuk melihat.
Bersama dengan saya Azhar Hilmi dan cikgu kita, Cikgu Masdiana Abdul Rashid, Cikgu Masdi Laila Abdul Rashid dan Cikgu Syamila, yang mana kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik. Tadi cikgu dah kongsikan dengan kita. Cuma cikgu, saya teringat tadi di awal-awal tadi cikgu ada lakonkan watak yang mana sistem butter, proses sistem butter. Sebenarnya apa kaitan cikgu sistem butter tadi yang cikgu lakukan dengan pembelajaran ataupun penerokaan kita pagi ni cikgu? Okey, saya terangkan dulu apa itu. Baik. Silakan okay. Cikgu. Di awal perancangan di awal rancangan tadi, murid-murid semua dah dapat lihat ya. Cikgu Masdiana dan Cikgu Masdilala ada lakonkan sedikit simulasi ringkas. Yep. Okey, simulasi tersebut menerangkan tentang bagaimana orang pada zaman dahulu, sebelum kewujudan wang, mereka memperolehi barang keperluan mereka melalui pertukaran dan persetujuan di antara dua belah pihak. Yeah. Okey, dan sistem itu kita panggil sistem butter. Dan berkaitannya dengan hari ini ialah baik, kita akan belajar wang, iaitu tambah wang. Baik, kita nak tambah wang. Ini yang kalau dengar ni sebenarnya semua orang suka. Bila sebut pasal tambah wang ni cikgu. Baik cikgu, kita teruskan penerokaan kita pagi ni cikgu untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik dengan topik kita tambah wang ni cikgu. Silakan. Okey, kita nak. Baik. Okey, dan adik-adik di rumah boleh bagi perhatian eh, boleh juga sediakan nota untuk catat kan poin-poin penting yang cikgu nak sampaikan kepada kita pagi ini. Ya, silakan betul, cikgu. Okey. Hari ini sekarang cikgu akan imbas kembali pelajaran baik, yang lalu, okey. Iaitu ciri-ciri wang kertas yang ada di Malaysia, okey. Kita ada beberapa wang kertas dan di depan ni pun kita ada contoh wang kertas yang ada di Malaysia. Yep. Okey. Yang pertama cikgu nak terangkan ialah ciri yang paling ketara ialah dari segi warna. Baik. Okay? Sebagai contoh, RM1 berwarna biru, RM5 berwarna hijau, RM10 berwarna merah, RM20 berwarna jingga, RM50 cikgu eh? Ya. Baik. RM50 berwarna hijau. Baik. Dan RM100 berwarna ungu. Okey. Tapi yang saya nak tunjukkan baik, hari ini ialah ada satu peralatan khas. Okay. Yang kita gunakan bagi individu masalah penglihatan guna baik, untuk mengukur wang. Sebagai seperti yang kita sedia maklum, orang masalah penglihatan dia tidak dapat melihat warna. Okey. Jadi kita gunakan satu peralatan ini dinamakan sebagai cash test. Okey, dia akan mengukur saiz ukuran panjang duit tersebut. Sebab duit kita saiznya berbeza-beza. Okey. Sebagai contoh macam mana nak gunakannya Azhar? Macam mana nak gunakan dia? Ialah okey. Cikgu akan tunjukkan. Kita bukakan peralatan tersebut. Baik. Okey, kita letakkan wang kertas kita di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita lipatkan, kita tutupkan macam ni. Baik. Okey, dan kita lipatkan wang itu ke depan. Okey. Dia berada pada paras RM1. Dia berada pada paras RM1. Jadi individu masalah penglihatan mengukur wang macam ini. Okey. So bila adanya peralatan sebegini untuk mereka-mereka yang berkeperluan khas, so secara tidak langsung membantu agar mereka tidak ditipu dan sebagainya cikgu ya. Betul. Ya. Sangat-sangat membantu. Okey. Yeah. Tetapi ya, duit kita ni unik sikit. Duit RM50 dan duit RM20 ni saiz ukuran dia panjang dia sama. Okey. Panjang ni sama. Okey, macam mana individu masalah penglihatan ni? Betul. Nak mengukur sebab tadi cikgu ada sebut tadi yang mana kalau dimasukkan dalam cash test ni mesti dilipat. So maksudnya dia bergantung kepada panjangnya wang tersebut. Ya, betul. Bagaimana pula macam tadi cikgu sebut bila sebut sama panjang, macam mana nak membezakan? Okey, macam mana saya nak membezakan? Ataupun keliru juga ni cikgu. Macam mana nak membezakan dia ialah dengan peralatan ini juga sama juga contoh duit RM20 tapi tadi kita letakkan dia secara memanjang. Baik. Yang ini kita letakkan secara melintang dan lipatkan saja betul macam ni. Okey, sorry. Okey, dan kita lipatkan dia ke depan.
Okey, ke depan. Ah, bila dia RM20, dia berada pada paras garisan dan RM50 dia berada pada paras titik-titik-titik tu. Okey. Dia ukuran lebar dia sedikit berbeza. RM20 dan RM50. Ya, kalau mereka berada di rumah, kalau dapat tengok secara dekat di sini ada titik-titik je kan. Ya, betul. Yang membezakan 5, 10, 20, 50. Itu dia shilling ah, Azhar. Maksud saya ini dia shilling lah. Itu yang cikgu punya. Ya betul. Yang belakang dia. Belakang dia cikgu. Ada cikgu yang ni. Belakang dia. Oh, yang belakang dia duit shilling cikgu. Ya, betul. Kita masukkan duit shilling. Okey, baik. Inilah. Ini adalah untuk duit kertas. Ya, betul. Duit kertas. Okey, kalau kita boleh minta. Ini kalau kita nampak cikgu ada bintik-bintik ini yang membolehkan untuk mereka-mereka yang menggunakan peralatan ini dapat mengenal pasti dengan lebih dekat ataupun lebih jelas. Ini tulisan Braille. Jadi individu masalah penglihatan akan bacalah tulisan yang ada di kertas ni. Saya rasa saya faham kenapa cikgu suruh kalau yang sebelum ni kena memanjang, yang ini kena melintang disebabkan lebarnya beza dekat lebarnya betul. Cikgu. Ya betul. Baik. Okey, okay, kita boleh minta Yo Luis. Boleh. Silakan. Yo Luis. Okey. Mrs. Yo. Yes. Boleh tak saya? Boleh tak Mrs. Yo bagi Luis duit yang saya tunjukkan ni? Okey. Okey, kita tengok Yo Luis menggunakan cash test untuk duit ni bagi dia mendapatkan nilainya berapa. Ya, tanpa kita bagi tahu nilainya berapa cikgu eh. Okey. Berapa nilai dia Luis? 5. 5 ringgit. Ya betul, 5 ringgit. Betul. Pandai ya Luis. Luis dah mahir menggunakan peralatan cash test ni. Baik, itu kita kata bergunanya peralatan-peralatan sebegini untuk memudahkan mereka-mereka yang berkeperluan khas dalam nak menjalankan kehidupan seharian cikgu ya. Baik. Dan apa nama ni cikgu, kalau kita kata tadi kita memberi penekanan kepada penggunaan bagaimana nak menentukan angka ataupun nilai wang tersebut sama ada menegak ataupun melintang bergantung kepada nilaian yang ada pada wang tersebutlah. Ya, kan kalau 20 dengan 50 tadi mesti melintang untuk menentukan mana 150 dan juga mana 120. Kalau menegak sebab kita akan dapat nilai yang sama. Baik betul. Cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita nak main satu permainan teroka. Boleh. Ini yang seronok ni main game ni. Okey. Okey, okay. Berapa nilai saya? Okey. Okey, dalam aktiviti teroka kita ni saya nak minta Azhar untuk putarkan. Boleh cikgu. Kita ada dua soalan, so kita tengok siapa yang bertuah untuk jawab soalan tu nanti. Baik. So adik-adik kita adakah cikgu akan pilih ataupun tak. Tu ada nama dia tu. Oh, dah putarkan, ada nama. Putarkan. Okey. Baik putarkan. Di sini kita tengok siapa yang akan menjawablah untuk mendapat jawapan adakah tepat ataupun tidak. Baik, kita tengok saya putar cikgu Ya. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa yang kena di antara adik-adik kita berempat di Google Meet. Iman. Okey, Iman. Baik, silakan Iman. Iman, cuba teka Iman berapa nilai saya. Tengok di paparan. Okey, tengok Iman. Silakan berapa, Iman. Berapa nilai saya tu? Nilai ringgit tu. Nilai ringgit yang terpapar di skrin. RM100. Wah, RM100. Okey, kita putar lagi untuk next soalan. Baik, kita tengok siapa yang kena. Adakah Iman lagi ataupun rakan kita yang lain? Jeng. Tadi Iman dah teka betul nilai RM100. Wah, sipi-sipi. Luis. Okey, Luis. Kalau Luis, cikgu Mas Diana kena take over. Okey. Soalan untuk Luis. Baik. Okey, berada di paparan tersebut. Minta Mrs. Yo. Mrs. Yo, boleh bagi Luis duit yang ada di paparan?
Baik, kita minta bantuan ibunya. Bantuan dia. Mrs. Yeo, terima kasih kerana bersama juga dengan kami pada pagi ini. Okey, minta Luis. Kita nak lihat apakah jawapan daripada Luis untuk soalan ini. Bagaimanakah Luis dapat memberikan jawapan? Adakah tepat ataupun tidak? Okey. Itu Luis sedang berusaha sebaiknya. Berapa sebelum tu, Luis? Memberikan jawapan, Luis? 20 ringgit. Yeah. 20 ringgit. Yeah, betul. Tanya-tanya. Wah, senanglah saya, cikgu. Saya pun dah rasa teruja. Kita bagi 20 markah tadi untuk adik kita Iman yang pertama, 20 markah untuk Luis, cikgu. Ya, yeah, betul. Saya sudah berdebar tadi kan. Okey, baik cikgu. So dua soalan kita dah beri. Adakah soalan yang ketiga, cikgu? Tak ada. Tak ada soalan ketiga. Simpan dulu. Simpan dulu. Cuma kita nak minta Abang Azhar kita untuk cuba cash test tu. Okey, boleh cikgu. Okey, cuba macam mana nak guna cash test tu. Okey. Mula-mula buka dahulu. Mula-mula kita kena buka. Saya cuba gunakan cash test ni dengan cikgu bagi nilai menegak. 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 Okey. Oh, tadi 50 cakap. Ya, betul. Okey, baik. So, apa yang perlu kita buat adalah kita kena... Kelipikkan dia. Kemudian kita dapat tengok, adik-adik dapat tengok dekat bawah ni dia ada biji-biji ni, bintik-bintik ni dan juga ada amount-nya. So kita dapat tekan di sini, kita dapat tengok nilainya adalah RM100. Betul cikgu, Betul. So ini menggunakanlah cara nak gunakan. Saya nak test sekali lagi boleh tak cikgu? Boleh. Tapi saya tak nak tengok. Boleh. Boleh pejam mata. Tapi jangan guna duit RM100. Tapi takut dah cikgu. Okey. Tapi Abang Azhar dia tak. Sekali lagi cikgu. Okey, alat ni dapat membantu adik-adik kita ataupun mereka yang berkeluar khas untuk berdikari cikgu. Sebelum tu saya nak apa dulu cikgu? Ada RM1. RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Okey, saya 20 50 tu garisan tau. Okey. Oh, 50 20 50 ni garisan sebab dia sama. Ya. Yeah. Okey, so 10 ada garisan kecil. Okey, okey. Saya nak cuba cikgu, okey? Ya, yeah, boleh. Baik cikgu. Okey. Ya Allah. Dah berjam. Saya tak nampak, janji tak nampak cikgu. Okey. Okey. Masuk sini betul cikgu Ya, betul. Masuk sampai habis. Okey, masuk sampai habis Oh, kalau tak nanti tak dapat jawapanlah. Ya, betul. Okey, baik. Bagaimana nak menggunakan cash test ini? Ya, betul. Sebab ini saya pun pertama kali sebenarnya tengok cash test. Okey. Baik. Ya. Okey. Alamak dah banyak. Ini tadi yang cikgu cakap tadi sama ni 20-50. cari dulu. So atas 20-20 ada kecil ni, ini 10. Ini RM5. RM1 cikgu? Buka. Alhamdulillah dapat memanfaatkan. Ini pentingnya ilmu cikgu So kita dapat belajar ataupun dapat menggunakan. Secara tak langsung mungkin kita boleh kongsikan. Saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain juga. Baik, terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu, apakah lagi yang kita nak teroka dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik dan topik kita tambah wang? Sebab tadi kalau cikgu sebut berkenaan dengan cash test ni cikgu. Dan juga apa nama ni, dalam nak menggunakan cash test ini, ini sebenarnya penting untuk mereka yang berkeperluan khas. Supaya macam-macam lah untuk dapat berdikari, dapat mengelak untuk daripada ditipu, diambil kesempatan oleh orang lain. Dan sebenarnya saya nak tahu juga, tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan ni peralatan ini. Apa namanya cikgu? Portable Digital Magnifier. Portable Digital Magnifier. Tapi selepas ini kita nak tahu, kita nak berhenti rehat seketika. Didik TV KPM. Tahukah anda, program pendidikan inklusif ialah program pendidikan yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan.
Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita masih bersama dengan Cikgu Mas Dilaila dan juga Cikgu Mas Diana, Cikgu Syamila dan juga adik-adik saya yang comel-comel di Google Meet pada ketika ini serta anda yang berada di rumah. Ada yang sedih Cikgu. Apa macam kat comel yang kat Google Meet je abang. Kat rumah macam cakap tak comel pun. Tak semua comel-comel adik-adik saya ni insya-Allah. Baik, Cikgu tadi sempat saya tanyakan soalan. Saya tinggalkan soalan tu Cikgu. Sebenarnya kita ada tadi Cikgu sebut portable digital magnifier. Ya, so bagaimanakah dan apa fungsi peralatan ni Cikgu sebenarnya? Okey. Boleh letak. Okey, silakan okay. Cikgu. Okey, ini dinamakan sebagai portable digital magnifier. Okey. Digunakan untuk murid masalah penglihatan, masalah terhad. Okey, yang kita murid kita yang menggunakan hari ini ialah Azhara. Okey, kalau kita tengok Azhara pakai ni untuk melihat tulisan yang kecil. Azhara ada lagi sisa penglihatan tetapi sangat terhad dan dia menggunakan portable digital magnifier ni kita boleh on kan. Okey, baik. Dan di belakang dia ada lampu macam ni untuk pencahayaan dan membaca tulisan-tulisan yang kecil lah. Okey, tulisan macam contoh duit, dia akan tengok guna. Guna ni. Okey. Okey, maksudnya akan zoom dengan lebih jelas lah Cikgu. Ya, besar. Dia boleh zoom lagi, boleh zoom lagi. Baik, itu dia. Terima kasih Cikgu Mas Diana. Baik Cikgu Mas Dilaila. Tadi kita dah tengok adik-adik kita semuanya hebat-hebat Cikgu ya dapat jawab soalan-soalan dengan tepat dua orang tadi. Baik, mungkin kita nak teruskan penerokaan kita pagi ini, Cikgu, dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik ni. Okey, penerokaan kita yang seterusnya, kita akan pergi kepada tambah wang. Baik. Kalau kita tengok di paparan, ada soalan di situ. Dengar dan boleh lihat. Baik. Soalan yang akan saya baca ni, RM4,540.65 tambah RM2,341.20. Baik. Okey. Seperti biasa, untuk menyelesaikan operasi tambah ni, kita akan gunakan bentuk lazim. Baik. Seperti dalam paparan tu, kita akan tambah daripada kanan ke kiri. 5 tambah sifar 5. 6 tambah 2, 8 dan ada titik. Titik ini ialah untuk memisahkan di antara sen dan ringgit. Ya. Kemudian sifar tambah 1, 1. 1. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. 8. 4 tambah 2, 6. Kemudian unit ringgit iaitu RM. Okey. Jadi selepas tu kita kaitkan dengan pelajaran topik yang lalu ya. Kita dah belajar sebelum ni nombor perpuluhan. Jadi kalau kita tengok tambah nombor perpuluhan ni sama, dia sangat mirip Baik. Nombor yang hasil tambah tu pun sama dengan hasil tambah wang. Tapi yang membezakannya ialah ada unit wang iaitu RM pada tambah wang. Kemudian kalau kita tengok di perpuluhan dia tak ada unit dan boleh melebihi nilai per 100. Baik. So maksudnya cikgu perbezaan di antara cara menambah wang dan juga cara menambah titik perpuluhan tadi, perbezaannya pada unit wang cikgu. Ya, pada unit dan nilai tempat perpuluhan itulah. Tempat perpuluhan. Baik. Okey, seterusnya untuk Louis. Okey, untuk Louis. Okey, Louis dia akan belajar menggunakan mesin braille dan juga kertas kraf. Okey. Louis dah bersedia dengan mesin braille dan kertas kraf? Dah. Okey, Louis. Okey, soalan yang sama. Baik. Okey, Louis boleh type .6.6 RM. Apa tu tadi? Cikgu .6.6 RM. Oh, okey. Baik. Okey, itu menunjukkan huruf besar. Oh, okey. Untuk penggunaan mesin braille. Okey, .6.6 RM space tanda angka. Okey. 4500. 4500. 40. Okey, titik 65 sen. 65 sen. Okey. Enter one time.
Okey. Mm-hmm. Tambah 6 tambah dot tambah dot 5 6 2 3 5. Okey. Dot 6 dot 6 RM space number sign 2341 titik 20 sen. Okey, enter one time, garis. Okey, tambah daripada sen. Daripada kanan sekali, Luis. 5 tambah 0. 5. Ya, betul. Taip 5. Taip 5. Okey. 6 tambah 2. 8. Ya, 8. Okey, seterusnya. Titik. 0 tambah 1. 1. Ya, betul. Okey, 4 tambah 4. 8. Ya, betul. Seterusnya. 5 tambah 3. 8. Okey, seterusnya. 4 tambah 2. 6. Ya, betul. Okey, jangan lupa number sign. Baik. Dan dot 6 dot 6 R M. Dot 6 dot 6 membawa maksud mesti huruf besar. Maksudnya huruf besar. Kalau satu huruf besar, kita letak dot 6 satu je. Tapi R dengan M huruf besar dua-dua. Jadi kita kena letak dot 6 dot 6 menandakan perkataan dua-dua itu dua-dua huruf besar. Okey. Baik. Saya sangat teruja dengan bagaimana Luis menggunakan mesin Braille sambil merasai biji-biji ataupun kita kata ketulah-ketulah kecil itu untuk menentukan apakah nombornya. Okay. Baik, bolehkah cikgu kalau kita nak minta Luis untuk bacakan jawapan penuh untuk soalan yang cikgu bacakan tadi? Okey, Luis. Baca Luis. RM 6,881 85 sen. Yeah. Betul. Tahniah Luis. Masya-Allah. Memang luar-luar biasa. Saya rasa mengemam bulu mata saya kan. Teruja dengan adik kita ni. Bukan kata orang kata apa saja dapat menambah tapi dapat membaca ataupun menyebut jawapan dengan tepat. Hasil daripada pembelajaran kita. Baik, kita nak teruskan cikgu penerokaan kita. Okay. Silakan cikgu Mas Dilaila. Okey, kita akan teruskan penerokaan kita dengan aktiviti shopping. Ini yang seronok ni kan. Okey. Baik. Adik kita dah tepuk tangan dah. Shopping cikgu. Seronok ni. Okey, kita boleh tengok dekat paparan yang ada ni. Kaliber, jualan perabot dan barangan elektrik. Okey, cikgu Mas Diana. Okey, cikgu Mas Diana akan bacakan apa dia perabot yang ada dalam brosur tersebut berserta dengan nilainya. Okey, murid-murid, dengar dan lihat. Okey. Perabot yang pertama ialah sofa berharga RM2,850. Okey, set meja makan berharga RM2,350. Baik. Yang ketiga, katil berharga RM1,090 dan televisyen berharga RM3,760 dan barang elektrik yang terakhir ialah peti sejuk berharga RM4,370. Baik, kalau di skrip pada ketika ini, kalau ada yang melihat peti sejuk tidak ada harga, tak nampak harga sebab sedikit terlindung, tetapi nilaian yang cikgu sebut tadi adalah peti sejuk berharga RM4,370. InsyaAllah. Baik. Cikgu? Okey. Seterusnya, cikgu nak minta murid-murid semua pilih
dua sahaja barangan. Baik. Dua sahaja barangan yang ada dalam senarai brosur carnival itu. Mm-hmm. Dua sahaja. Boleh semua? Boleh. Okey. Nampaknya adik-adik kita dah tak sabar dan semua dah bersedia, cikgu. Okey. Mm-hmm. Sekarang okey, dah pilih? Yep. Okey, sekarang cikgu nak Iman. Cikgu nak tanya Iman. Iman, Iman pilih apa? Nak beli apa, Iman? Saya nak beli peti sejuk dengan katil. Peti sejuk dengan katil. Peti sejuk. Peti sejuk dengan katil. Ini mesti sebab suka minum air sejuk kan. Okey, Luis. Luis pilih apa, Luis? Baik, Luis, silakan Luis. Saya nak beli katil dengan set meja makan. Katil dengan set meja makan. Luis suka makan apa, Luis? Luis. Luis suka kek ke suka coklat? Coklat. Oh, coklat. Same lah. Sama lah, Luis. Okey, seterusnya Azara. Baik. Azara nak pilih apa? Sofa dan set meja makan. Apa? Semula? Sofa. Sofa dan meja makan. Sofa dan meja makan. Okey. Mm-hmm. Sofa dan meja makan Baik. Okey, seterusnya Nabila. Nabila. Nabila pilih apa? Sofa dan televisyen. Okey. Sofa dan televisyen. Okey, semua masing-masing semua dah pilih kan? Ya. Yep. Okey, sekarang cikgu minta murid-murid semua jumlahkan tadi barangan yang dah pilih dua tu kan? Okey, jumlahkan dia. Nanti kita akan semak sama-sama jawapan tu. Baik. Okey. Okey, untuk Luis, Luis sama-sama buat dengan cikgu Mas boleh? Boleh. Okey, Cikgu Mas bacakan apa yang Luis pilih tadi. Okey, Luis pilih katil dan set meja makan, betul? Betul. Okey, jom kita buat .6.6RM. Okey, number sign 1090 ringgit. 1090 ringgit. Enter one time. Okey, tambah .56235. Okey. .6.6RM space number sign. Baik. Okey, set meja makan berharga RM2,350. Okey. RM350. Okey, garis. Okey, Luis tambah sendiri boleh? Cikgu Mas tambah sendiri, Luis tambah sendiri. Okey. Nampak Luis fokus dan adik-adik kita yang lain juga fokus, cikgu, dalam nak menyiapkan jawapan yang cikgu mereka pilih sendiri tadi sebenarnya. Bukan cikgu bagi, tapi mereka pilih sendiri set kelengkapan perabot dan barang elektrik yang ada, yang mereka nak, mereka dah pun pilih. So tinggal kita nak dapatkan jawapan daripada keempat-empat adik-adik kita ni, adik-adik saya ni. Dan cikgu, sementara kita tunggu adik-adik kita ni mendapatkan jawapan untuk persoalan yang disampaikan ataupun diajukan kepada mereka sebentar tadi dan juga set yang telah pun mereka pilih, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okey, kita kembali selepas ini untuk dapatkan jawapan daripada mereka. Didik TV KPM. Tahukah anda, cash test ialah peralatan yang digunakan oleh individu masalah penglihatan untuk mengukur saiz wang kertas ringgit Malaysia bagi membezakan nilainya.
Bersama dengan saya Azhar Hilmi, tadi kita dah ada tugasan untuk setiap adik-adik kita ataupun murid-murid kita yang berada di Google Meet. Saya kena percaya adik-adik di rumah juga sebenarnya dia orang tengah buat cikgu. Tapi sebab kita tak dapat nak nampak saja. Kan? Tapi boleh minta ibu dan ayah yang berada di rumah untuk semak jawapan dengan jawapan yang cikgu akan berikan sebentar tadilah. Baik cikgu, masanya untuk kita dapatkan jawapan daripada adik-adik kita ni. Macam mana cikgu? Okey, Iman dah bersedia? Mhm. Dah. Okey, berapa jawapan Iman? Baik. 5,460 ringgit. Ah, oh betul. 5,460 ringgit. Betul, tahniah Iman. Okay. Awak memang terbaiklah. Nah, okey, seterusnya Azahra. Azahra. Baik. Berapa jawapan Azahra? 5,200. Oh, 5,200. Okey, betul. Betul. Okey, seterusnya Nabila. Okey. 6,610. Ya, nampak semua dah faham dah. Yang terakhir, baik. Mari semak dengan Cikgu Mas. Betul tak Luis punya jawapan? Okey, cuba Luis bacakan. 3,440 ringgit. Ya, betul. Sama dengan Cikgu Mas. Ya, itu dia. Tahniah. 3,440. Okey. Baiklah, untuk yang seterusnya. Baik. Kali ini kita nak minta Azhar spin lagi sekali. Boleh, tapi Cikgu. Terus dua. Untuk dapatkan dua orang nama. Yes, dua nama. So, maksudnya sekali. Ya, pusing. Okay. Kemudian, pusing lagi sekali. Oh, dua. Okay. Dua kali kita terus dapatkan dua nama terus, cikgu. Okey, baik, cikgu. Kita tengok siapa yang kena di antara keempat-empat adik kita. Jeng. Alamak, nervous pula rasa ni. Okey, Luis yang pertama. Okey, Luis yang pertama. Lagi satu. Kita tengok siapa kena. Okey, Luis lagi, kita putar lagi. Okey. Nabila, cikgu. Nabila, okey. Sekarang kita nak teruskan dengan permainan Sampul Jutawan ni. Nama dia, Sampul Jutawan. Jadi, sekarang ni kita minta adik, siapa tadi yang pertama? Luis. Luis. Okey, Luis pilih. Luis nak sampul apa? Okey. Kita ada sampul A, B, C dan D. Apa Luis? Luis kena unmute ataupun kena buka mikrofon. C. Okey, Luis dah. Okay, seterusnya Nabila. Nabila pilih apa? Antara A, B dan D. Yeah? Tak ada? B. B. Okey, Nabila. Okey. Saya tahu kenapa dia pilih B, cikgu. B untuk Bella. Wah, ya betul. Mungkin sekali. Okey, okay, cikgu masih jenak. Baca. Okey, Luis. Baik. Dengar ya soalan dia. Luis bersedia dengan mesin merenda kertas skraf. Okey, RM5,413.70. Tambah. RM1,573.20. Okey, sementara Luis menambah tu, kita bacakan soalan untuk Nabila. Okey, Nabila bersedia RM2,183.40. Tambah RM1,215.20. Okey. Baik, so kita bagi peluang kepada kedua-dua adik kita untuk mendapatkan jawapan. Nampak Luis tengah fokus cikgu untuk dapatkan jawapan serta adik-adik kita yang lain. Dan saya perasan bukan sekadar Nabila dan juga Luis sahaja, tapi Azahra juga tengah buat, Iman juga buat juga, walaupun bukan mereka untuk menjawab, betul. Tetapi semangat itu yang luar biasa. Okey, Luis dah dapat jawapan. Okey, berapa jawapan Luis?
RM6,986.90. Betul. Betul. Sama dengan jawapan yang ada pada cikgu. Eh? Dan juga jawapan Nabila. Nabila boleh bacakan Nabila. RM3,398.60. Yeah, baik, betul. Itu dia betul. Kedua-duanya dapat menjawab dengan tepat dan betul. Dan ini yang luar biasanya dalam tambah wang kita pada pagi ini bersama dengan adik-adik kita daripada berkeperluan khas dan juga adik-adik perdana kita, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung. Saya kalau boleh nak minta produser boleh tak tambah lagi sejam. Kita nak belajar seronok ni kan. Tapi apakan daya, masa sangat mencemburui kita. Mungkin cikgu sebagai rumusan terhadap penerokaan kita pagi ini dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik. Mungkin kita mulakan dengan cikgu Mas Diana. Okey. Jadi sebagai rumusannya, murid-murid pada hari ini sudah dapat mencapai objektif pembelajaran kita, iaitu menambah hasil wang dengan dua nilai sehingga RM10,000 lah. Baik, mungkin cikgu Mas nilai lah. Sikitlah saya nak berkongsi perasaan saya lah. Saya sebagai guru matematik aliran perdana sangat bertuah lah dan gembira kerana dapat sama-sama mengajar murid berkumpulan khas masalah penglihatan ni. Kemudian sebenarnya dia dapat program PPI ni boleh memberi pendedahan kepada murid tipikal dan juga penonton di rumah tentang inilah keistimewaan pembelajaran murid pendidikan khas ni. Ya, itu dia. Sebenarnya tidak ada yang kurang antara keduanya. Tetapi sebenarnya masing-masing ada kelebihan tersendiri. Itu yang pentingnya. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada ibu dan ayah yang bersama-sama juga pada pagi ini menemani anak-anak yang comel-comel ini di Google Meet. Kita ada adik kita Ishraf Iman, kita ada adik Louis, Az-Zahra, Nabila dan juga ibu dan ibu-ibu yang bersama dengan kita pada pagi ini. Dan anda yang berada di rumah juga, terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. KPM